Breaking news, Elkan Bagot harus dikarantina 4-5 hari. Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV. Elkan Bagot diduga satu pesawat dengan penumpang positif COVID-19. Kabarnya harus karantina bisa sampai 4-5 hari ke depan. Apa yang bisa dilakukan PSSI? Hal itu dikonfirmasi langsung KBRI Singapura bahwa Elkan satu pesawat dengan penumpang positif COVID-19. Rasanya ada yang janggal dengan semua ini. Sementara itu pemain Malaysia, Safawi Rashid, sudah jelas-jelas satu kamar dengan rekannya positif COVID-19, akhirnya dapat diberikan bermain penuh saat menghadapi Laos. Sedangkan Elkan hanya satu pesawat dan sudah dilakukan swab dan PCR selama 3 kali. Hasilnya tetap negatif. Tapi, kenapa harus dikarantina? Semuanya jadi tanda tanya besar. Ada apa? Kenapa seakan Indonesia dicurangi? PSSI harus tegas dalam hal ini. Sebab itu akan menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Vietnam dan Malaysia.